Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, berkah sahabat yatim Indonesia, menjadi tua itu adalah kepastian. Karenanya jangan merasa takut menjadi tua, karena tua itu bukan hukuman. Jangan gelisah menjadi tua, karena tua itu suatu kepastian. Tapi berbahagialah menjadi tua, karena tua itu anugerah terindah dari Tuhan. Bersyukurlah menjadi tua, karena kita diberikan kesempatan untuk bertobat, memperbaiki diri, dan diberikan kesempatan untuk banyak membawa bekal untuk akhirat. Karenanya saya, Dadan Surya Negara, mengajak kepada ayah bunda untuk mengikuti pesantren lansia Journey to Jannah yang diadakan oleh Berkah Sahabat Yatim. Di sana kita akan diajarkan membuat visi sisa hidup hingga bahagia sampai ke sorga. Diajarkan mengenal Allah lebih dekat dengan melepaskan kemelekatan-kemelekatan diri yang menjauhkan dari Allah. Diajarkan menemukan rasa, tilawah Quran dengan rasa, sholat dengan rasa. Diajarkan menghadapi kekhawatiran hidup sendiri, kekhawatiran terhadap anak-anak, kekhawatiran terhadap dunia, dan bagaimana husnul khotimah serta jalan pintas menuju sorga. Sekali lagi, ayah bunda, mari ikuti pesantren lansia Journey to Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Dadang dari Cianjur. Saya Dr. Lisda. Mas saya Ahmad Data asal Serang. Saya Agung Susanto. Saya dari Cibinong, Kabupaten Bogor. Saya Dewi Sofia. Saya berasal dari Bandung. Nama saya Terus Miati, berasal dari Bandung. Nama saya Hadijah, berasal dari Cianjur. Kami alhamdulillah telah mengikuti acara Journey to Jannah. Alhamdulillah, selama hampir 3 hari ini saya dapat ilmu yang banyak banget. Insya Allah ilmu ini akan berguna buat kehidupan saya kelak. Dan semua itu meresap ke hati, membawa saya lebih merindukan kepada Allah. Dengan acara ini, sesuatu yang biasa menjadi luar biasa, alhamdulillah. Ini seperti ibaratnya kita ngecas lagi gitu loh, bahwa kita pasti harus pulang gitu kan. Kita pasti harus pensiun, dan kapan kita kembali untuk pulang. Insyaallah Journey to Jannah ini akan membawa kita ke akhirat nanti, tidak hanya untuk dunia ini.